Iran akan menggelar latihan militer besar-besaran pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Oleh karena itu, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari itu. Pihak berwenang Iran telah meminta penerbangan sipil untuk menghindari rute tertentu di wilayah udara mereka pada hari Kamis karena latihan militer oleh pasukan Iran, tulis Sky News. Dengan adanya informasi tersebut, Mesir juga meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Sehingga dalam waktu 3 jam tersebut, tidak ada penerbangan yang berangkat atau menuju ke Iran. Semua maskapai penerbangan Mesir harus menghindari terbang di atas wilayah Teheran. Tidak ada rencana penerbangan yang akan diterima jika terbang di atas wilayah tersebut, kata pemberitahuan Mesir, dikutip dari Anadolu Anjansi. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Kementerian Penerbangan Sipil Mesir. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir mengatakan latihan militer Iran ini akan digelar pada hari Rabu dan Kamis. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer hari Rabu berlangsung pukul 11.30 sampai 14.30 waktu Iran dan Kamis ditetapkan pukul-pukul 4.30 sampai pukul 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Untuk memastikan keselamatan penumpang dan mematuhi standar keselamatan internasional, Kementerian Penerbangan Sipil Mesir telah menginstruksikan semua maskapai penerbangan Mesir untuk menghindari terbang di wilayah udara Iran selama waktu-waktu ini, kata pernyataan kementerian tersebut. Langkah pencegahan ini bertujuan untuk mencegah potensi risiko terhadap keselamatan penerbangan selama latihan militer Iran, tambahnya. Sebelum Iran menggelar latihan militer, Yordania juga telah memperingatkan kepada maskapainya untuk mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit di bandara mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.